Hey guys, welcome back to my channel. Okay, sekarang ni kami on the way nak pi KTM untuk terus ke Padang Besar. Dan aku tak seorang, ada kawan. Hi. We are going to Hatyai. Sampai Padang Besar. Perjalanan kami ke Hatyai memang mudah saja. Pakcik Grab kami ni tolong untuk chop dekat pintu sempadan untuk masuk ke Hatyai. Okay guys, kita dah sampai dekat sini. Ini pintu sempadan, ini Malaysia dan ini Thailand. Guys, sampai sudah. Bila korang dah sampai dekat sempadan tu, jangan risau. Ada orang yang tunggu untuk bagi korang sewa kereta untuk diorang bawa travel dulu. Kami ambil package travel lah dalam 2,000 baht maybe macam tu. Memang senang gila tengok perjalanan kami memang mudah. Kami ambil tourism dalam masa satu hari sajalah. Kami check in dekat sini dulu. Tong Mane. Yeah, bukan Tong Mane dah. Alright, so kami dah check in and then kami nak terus ke Songkla. Okay, masa ni kami dah sampai dah dekat Songkla. Kami berhenti kejap dekat cafe ni. Memang cafe ni cantik gila. Cafe ni Koyo top view lah. Kata aku memang cantik gila. Korang tengok tu, ada view laut guys. Boleh tengok dekat sini pemandangan. Ya Allah, tenang gila nak mampus. Siapa lagi kalau bukan? Shakira dengan Tika. Okay, perjalanan agak mencabar untuk kafe ni. Ini first time kafe hati yang paling-paling mencabar kami lalui. Itu naik terbukit yang gila-gila jurang. So saya bagi R of 10. Memang gempak gila dia punya suasana. Effort untuk naik memang gempak gila. Korang kena datang Kim Dian Deep. Kipa dia. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. Okay, selepas tu kami nak pergi ke Samila Beach. Samila Beach tu macam layan duyung tu, ada patung duyung tu. Kami naik ferry. Ferry ni macam ferry nak pergi Langkawi tu. Lebih kurang macam tu lah. Kami parking dekat sini and dia bawa ke seberang sana. Masa kami tunggu tu, ada makcik ni dia jual macam buah mangga macam tu lah. And dia ikan kering. Tengok dia relax dia je bawa macam tu. Memang makcik ni level pro-pro lah. Sebelum kami pergi dekat Samila Beach tu, memang kami isi perut dululah dekat kedai ni. Dia tepi pantai juga. Orang panggil pantai kucing tikus. Tikus kucing, I don't know lah. Memang view pantai juga, itu memang best gila. Lagi satu, aku record aku dia ni macam dia tengah sedih sangat. Dia macam penat sangat, ya Allah. Sedih aku nampak kesian gila. Tapi nak buat macam mana, macam itulah Tuhan dia cari rezeki. Okey, makanan pun dah sampai, semua dah lapar nak mampus dah waktu ni. Memang melahap lah. Okey, sebelum kami sampai ke Samila Beach, pakcik tu bawa kami ke macam tugu negara diorang lah, macam tu. Macam memperingati pahlawan, lebih kurang macam tu lah. Okey, sekarang ni perempuan ni dia tengah membuat tarian macam dah tercapai lah dia punya hajat tu. Dia lebih kurang macam bernazar lah. So kalau dah tercapai, dia buatlah tarian macam ni depan tugu tu. And then kami dah sampai ke Samila Beach. Cella luna mezza mare, mamma mia mare dare. Fick mi a putterare.
Okay, sekarang kita berada dekat Songkla City. Songkla City. Mari sekolah. Sekolah. Bercaya bayar. Abis tu nak buka bayar. Ya, dia busy sal. Ya, dia suka ambil gambar orang. Korang boleh cari tu. Molek dok. Okay, selepas kami balik daripada Samurai Beach tu, pakcik tu bawa kami ke, aku tak ingat nama tempat ni. Memang cantik, memang wah nice. Udah sesuai lah, datang sini membest gila. Memang korang boleh tenangkan fikiran dekat sini, duduk lepak-lepak dekat situ, membest gila. Serius tak tipu, korang kena datang juga sini. Tapi aku tak tahu tempat dia apa. Kalau korang tahu, komen dekat bawah. Okay guys, setakat sini sahaja turis kami di Songkla. And then malam ni kami akan terus ke Asian Market. Sekarang kami tengah jalan dekat Asian Night Market. Sebab dekat je dengan kami. So, kita jalanlah dulu sini cari makanan ni. And then cari barang apa yang patut. Banyak, kebanyakan bandar lah dekat sini. Okay guys, lepas tak tahu nak beli apa-apa, kami jalan-jalan. Then kami terus balik ke hotel masing-masing lah. 1,000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 ,
tuk-tuk untuk pick up kami sebab kami nak breakfast. Okay guys, sekarang kami naik tuk-tuk. Yes. Okay, yang ni kami on the way ke Densam Cabura Hatyai. Okay, dah sampai guys. Lagipun kedai ni berdekatan dengan hotel kami lah. Densam Cabura ni memang tempat yang penggemar Densam lah. Dia memang banyak siapa yang gila Densam tu. Siapa peminat Densam tu memang korang kena datang sini lah. Selain daripada Densam, makanan lain pun ada macam nasi goreng, daging bakar, and then tom yum apa semua tu. Memang sini syurga makanan lah. Okay guys, masa ni kami memang on the way balik ke Padang Besar lah. Masalahnya dekat sini, abang Grab ni memang dia tak tahu jalan. Dia ikut Waze tapi masuk hutan and then masuk kampung orang lain. Kami memang tak tahulah jalan dekat Thailand ni. Memang kami fikir memang kami dah sesat. Memang dah sesat. Memang perjalanan kami daripada Hatyai itu memang ambil masa dalam 1 jam lebih. Memang lambat. And then kami cuba nak tolong dia, tapi masalahnya dia tak pandai speaking. So yang tu lah masalahnya. Kami je cakap ikut je map tu. Memang masa ni semua dah gelabah lah. Cari hotspot apa semua tu, memang line pun tak ada waktu ni. And then kami terjumpa satu kampung. Kami suruh dia tanyalah orang kampung tu. And last jumpa juga jalan balik rumah. So korang kena ambil itibar lah daripada sini kan. And then kami dah sampai ke Malaysia. Tengoklah kawanku semua dah penat. Sekali dengan aku pun penat. Tapi terpaksalah kena drive. Pengalaman aku memang best gila dekat Hatyai. Songkla apa semua tu korang kena pergi juga. Memang tak rugi. Okay guys, setakat sini sahaja vlog aku hari ni. So korang jangan lupa subscribe, like and comment. Bye bye.